jangan segala hal bunda yang selesaikan. Umpamanya dia bilang, bun ini tasku putus talinya, udah gak bisa lagi disambung. Bundanya mungkin bisa menyelesaikan, tetapi jadilah jembatan, ya, jembatan yang menghubungkan antara anak dengan sang ayah. Bundanya sekali waktu, mungkin bundanya bisa selesaikan, tapi sekali waktu bundanya katakan begini, iya nak, kalau untuk tas, ya ini kita telepon ayah, nanti ayah seperti apa, nanti bunda ikut ayah. Itu mengajarkan dua hal sekaligus. Yang pertama menghadirkan ayah walau secara fisik tidak hadir. Yang kedua mengajarkan pada anak tentang rumah ini ada pemimpin tertingginya yaitu kawam. Dan mengajarkan kepada anak perempuan bahwa bunda perempuan itu memiliki ketaatan pada sang ayah, pada suami. Luar biasa itu pelajaran. Jadi hadirkan ayah. Nah menghadirkan ayah ini, hadirin dalam hati Allah, tadi saya kasih contoh bisa direkayasa dengan cara itu.